satu. Nah, di sini saya kedapatan lagi senapan tipe jenis Gremel ya. Nah, kayak gini. Nah, di senapannya ya sebetulnya sih fitur-fiturnya tidak jauh beda dengan yang sebelumnya. Hanya yang membedakan orangnya minta popor yang jenis Tom Hall, sama dia minta request si bagian yang bagian tengahnya sini, punggungnya dia minta yang agak tebal supaya mungkin lebih keamanan, lebih awet. Sama orangnya minta juga dibuatkan pisir. Nah, ini kalau misalkan mau pasang teleskop atau mau di setel pisirnya, tinggal dilepas aja si bagian pipa serobongnya. Untuk tipe jenis pisirnya ini adalah tipe dipatri. Nah, ini juga sama dipatri alias paten. Jadi tidak menggunakan pisir yang bisa dilepas pasang karena orangnya mungkin karena kondisi ekstrim di daerahnya atau bagaimana, dia minta yang dipaten, nggak ribet gitu. Karena kalau dilepas pasang takutnya hilang di jalan atau gimana ketika dia dilakukan pelepasan. Nah, kalau untuk spek ini masih sama, menggunakan tipe pipa OD27. Nah, untuk tabungnya juga sama, tabung tanam yang memang dipatri sebagian. Untuk pentilnya bahan nilon, untuk klep pompanya juga itu sendiri menggunakan klep bahan silikon. Nah, seperti itu. Nah, terima kasih juga ya untuk orang ini dari Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali, Kecamatan Bahodopi, Desa Bahu Makmur. Nah, moga senapannya bisa kepake ya. Semoga juga ini senapan yang dibeli yang cukup sabar dan dibuat dengan susah payah dari bengkel di Bandung ini bisa lebih terpakai juga lah sama usernya gitu. Karena saya pengennya tuh senapan ini nanti disandingin lah dengan senapan-senapan yang memang sudah dimiliki oleh usernya sebelumnya, punya senapan-senapan apa ya, saya minta di compare lah gitu. Dan saya minta reviewnya segera ketika nanti senapan ini sudah kita packing dan sudah kita kirim. Nah, seperti itu. Mungkin informasinya singkat aja. Kita coba aja ya langsung untuk tipe senapannya. Oke, nah di sini karena udah waktunya juga cukup malam, ya lahan juga ya kan ada mobil. Ya malam hari juga ya gimana ya, namanya juga banyak sudah penuh. Jadi ya kita di sini kan hanya untuk mencoba senapannya bagaimana sih terhadap impresi powernya gitu kan. Baik, kita langsung coba aja ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 padat sekali. Nah, oke, kita langsung coba. Nah, seperti ini. Oke, nah kalau ini enaknya sudah ada pisir ya, jadi nggak ribet mau langsung disorot ke sana atau begini aja dulu ya. Nah, seperti itu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Masukin lagi ya pelurunya. Nah gitu, enaknya kalau ini fiturnya sudah ada penguncinya ya, kalau tip seperti yang video saya jelasin sebelumnya, hanya beda di bagian popor dan ini pisirnya aja yang beda. Nah, seperti itu, bata aja sampai lompat-lompat ya, anjir, pada orang yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah atau Sulawesi Tenggara. Ya, mudah-mudahan senapannya ini bisa mantep lah, bisa menyaingi atau mengimbangi, atau syukur-syukur sih harapan saya bisa melebihi senapan-senapan yang sudah dimilikinya sebelumnya. Nah, oke, okay, kita coba lagi. Tadi kan udah dicoba langsung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, gini. Nah, gitu. Jadi jangan takut kejepit ya. Masukin 1. Nih, kita lihat lagi ke sasaran. Ya, lihat ya ke sini ya. Kameranya kita geser.
pas. Oke, yang kanan aja ya. Nah, seperti itu. Ya lumayan lah gitu. Batanya sih udah sampai bergerak-gerak. Gitu ya. Cukup lah kalau untuk sekian untuk videonya. Tapi mohon maaf ya, karena untuk akurasi sudah dicoba di lapangan. Ya mudah-mudahan kepakai, karena kalau dari hasil review saya waktu hari-hari sebelumnya ini sudah dicoba sampai jarak, ya saya pakai pisir aja sih nembaknya di 20 meteran, 15 meter, ya itu masih nitik gitu. Ya kalau mau misalkan lebih mau akuratnya sih memang harus dilepas ininya, serobongnya, sama memang harus dipasang teleskop. Kalau mau sampai jangkauan jarak jauh seperti 50 meter, 60 meter, ya itu jangkauan mata biasa udah nggak kuat gitu. Ya mungkin nggak bisa dilihat ya fitur-fiturnya, nggak jauh beda sih sebenarnya, sama aja. Nah, sama ininya juga, pistonnya juga udah hitam. Nah ini gitu ya, ini sih apik aja lah, mudah-mudahan bisa kepakai. Kalau untuk kayunya ini menggunakan serat kayu mahoni khas gitu. Nah kalau untuk fitur juga sama, ini juga sudah ada kuncinya, terbuat dari bahan kuningan. Nah gitu, tuh kunci sama lah ini, sistem picunya sama kayak punya Moser gitu. Intinya kalau punya Grandel seperti ini, jangan langsung setelannya ini dikencengin, karena biasanya dia suka pentingnya suka geblos, jadi agak dikendalin. Tapi kalau mau nembak memang untuk yang sasaran-sasaran lebih besar, nah diusahakan ini bisa dipajukan. Tujuannya ini buat apa kan? Untuk menghindari yang namanya angin sisa bekas daripada di tabung angin yang sudah dimanfaatkan itu sendiri. Karena biasanya kalau di Grandel itu banyak angin sisa yang nggak kepukul habis. Nah makanya kita kasih solusi lah, ada setelannya gitu. Tapi kalau misalkan, kang saya kok baru pertama kali nyoba ini geblos misalkan pentilnya, cukup dikendorin aja gitu. Tapi kalau terlalu lepas, nantinya bisa lepas sama per-pernya. Jadi kelebihannya juga apa? Nah enaknya kalau mau ganti per, misalkan mau pakai tipe per springnya tipe Mizumi, nah itu tinggal dibuka kompor, nah ininya dilepas, ganti aja pernya, nggak usah buka-buka box segala macam ribet-ribet gitu. Ya moga-moga senapannya nanti ini bisa sampai dengan selamat di tujuan, dan saya doakan ini senapannya jauh lebih terpakai. Ya mungkin informasi yang saya berikan di sini cukup singkat. Ya mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.